supaya dapat bertemu dengan Ramadan. Bila masuk saja bulan Rajab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umurku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak ada suatu hadis di mana Nabi berdoa untuk panjang umur bertemu dengan suatu bulan kecuali bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ialah bulan yang dinanti oleh umat Islam yang bertakwa pada Allah. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Kerana kelebihan, tidak pernah ada suatu tempoh waktu yang panjang yang Allah kurniakan selebih sebagaimana bulan Ramadan. Hatta bulan Zulhijjah, haji itu hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Wukuf di Arafah, melontar jumrah, kemudian selesai, beberapa hari saja. Tidak ada satu hari istimewa, satu bulan seumpama bulan Ramadan. 30 hari Allah Ta'ala berkati. Sya'ban satu malam saja, malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Rajab berlaku peristiwa Isra Mi'raj, itu pun satu hari saja. Dan tidak ada selebih seumpama lebihnya bulan Ramadan yang siangnya diberkati, malamnya dirahmati. Oleh kerana itu, kedatangan Ramadan dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan istimewa bulan Ramadan itu ialah kerana beberapa kelebihan-kelebihan. Sama ada fizikal dari segi zat lahiriah atau spiritual. Dari sudut lahiriah, Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Maksudnya Ramadan turun Quran semua sekali, satu juz. Ya, 30 juz diturun serentak pada malam Lailatul Qadar. Adapun diturun runcit-runcit berlaku hampir setiap bulan dan setiap waktu. Tapi istimewanya pada malam tersebut diturunkan padanya Al-Quran Karim. Maka yang kedua, dari sudut fizikal, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan bulan yang kita seluruh umat Islam berpuasa Ramadan. Dan puasa satu ibadah yang telah pun diwarisi oleh hampir semua agama di dunia. Tidak ada suatu agama yang tidak ada ibadah puasa dengan cara masing-masing. Tidak ada suatu agama yang meninggalkan ibadah puasa dengan cara masing-masing. Ya, tetapi yang jelasnya bahawa Ramadan ialah bulan yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud bulan lain kita boleh buat maksiat. Bukan bermaksud bulan lain kita boleh berpoya-poya. Kondisi Allah Taala kemuliaan ialah ketakwaan. Ketakwaan boleh berlaku pada bila-bila waktu. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu si Allah ialah orang yang paling bertakwa. Takwa bukan hanya bulan Ramadan. Takwa boleh berlaku pada bila-bila masa, sama ada kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat dan sebagainya. Maka khutbah hari ini membawa tema, membawa tajuk tentang mendekatkan diri kita dengan Quran pada bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, tidak ada satu agama di dunia yang hidup dipandu seumpama agama Islam. Kita ada kitab panduan yang Allah turunkan untuk memandu hidup kita. Tuan-tuan bayangkan kalau sekiranya kita beli kereta, kita ada manual untuk penggunaan kereta tersebut. Apatah lagi kita hidup dunia, kita ada manual untuk memandu hidup kita. Hidup yang dapat panduan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada suatu agama yang memandu hidup seluruh aspek melainkan Islam. Sama ada hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, ya, dalam akidah kita, dalam ibadah kita pun kita diajar macam mana cara sembahyang. Bukan boleh reka-reka, bukan boleh ikut suka hati kita. Demikian juga dalam soal akhlak, soal berpolitik, berekonomi, mentadbir negara, rumah tangga. Ma faratna fil kitab min syai', kami tidak tinggalkan dalam Quran sesuatu apapun. Semua dibicarakan dalam Al-Quran Karim, sama ada secara prinsip atau secara tafsir, secara detail satu persatu. Maka kan itu, sebagai manusia yang beragama Islam, kita perlu mensyukuri nikmat adanya panduan kepada kita. Kalau barat dikagumi kerana hebat mentadbir negara dengan guna otak saja,
Kalau Eropah dikagumi kerana berjaya mencapai negara yang dianggap maju, ya, berjaya kerana menggunakan akal fikiran, kita umat Islam ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh pada keduanya, iaitu Al-Quran Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tinggal harta, harta itu tidak dapat pada kita. Nabi tinggal benda yang tidak akan hilang. Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Inna nahzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, maka kami yang menjaga Quran. Maka Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Maka kan itu kita sebagai umat Islam bersyukur kerana kita ada panduan. Dan inilah yang kita mohon setiap kali waktu sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang betul. Betul dengan kehendak Allah, betul dengan kehendak manusia, betul dalam perjalanan hidup. Semua manusia berjalan atas jalan masing-masing. Kereta ada jalannya, kereta api ada jalannya, kapal terbang ada jalannya, kapal di lautan ada jalannya. Hidup kita juga ada jalannya. Peniaga ada jalannya. Ahli politik ada jalannya. Demikian juga pegawai kerajaan, pentadbir, pengurus, semua ada jalan masing-masing. Dan jalan yang kita minta ialah jalan yang tidak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Allah murka dan bukan jalan yang sesat. Maka yang kita mohon ialah jalan yang mendapat keberkatan. Siratal lazina an'amta alaihim. Itu jalan mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, Quran memandu hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, sama ada yang menyentuh soal nilai, diri, keluarga, masyarakat, bahkan dalam perkara-perkara yang menyentuh soal kejiranan, pemeliharaan alam sekitar, bahkan penggunaan dalam kehidupan kita seharian, seluruhnya dipandu oleh Al-Quranul Karim. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk kita berfikir bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, lihat kesamaan durhaka pada Allah. Allah tak suruh lihat kesamaan taat, Allah suruh lihat kesan golongan durhaka. Lalu Allah taala kekalkan kesan golongan durhaka atas dunia. Kita boleh pergi tengok bagaimana Allah kekalkan piramid di Mesir, ya, supaya manusia tengok bagaimana rakusnya Fir'aun madurhaka kepada Allah. Kita boleh pergi ke Jordan, kita boleh melihat laut mati, Allah kekalkan laut mati supaya manusia mengambil iktibar. Demikian juga kita pergi ke Petra di selatan Jordan dan bahkan mana-mana dunia sekalipun, Allah kekalkan kesan golongan durhaka. Kenapa? Kerana kita perlu ambil iktibar. Kita bukan umat yang awal, kita umat yang akhir. Maka umat yang akhir beruntung kerana kita boleh melihat kesan-kesan golongan durhaka dan kesan-kesan mereka yang mentaati Allah. Kalau kita lalu jalan tersebut, kita akan bertemu. Kalau kita lalu jalan durhaka, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melalui jalan ketaat, kita akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, Quran, hadis Nabi SAW, dua sumbangan yang besar yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat membacanya dan beramal dengannya. Yang ketiga, yang akhir, Al-Quran Karim ialah sebuah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Suatu bahasa yang sangat hebat di muka bumi. Dan kalau kita membaca Quran, oleh kerana kita orang Melayu yang tidak memahami Al-Quran Karim, kerana Quran bukan dalam bahasa kita, maka kita akan berusaha untuk memahami Quran tersebut. Kalau tuan-tuan dapat surat daripada seorang yang tulis dalam bahasa Inggeris, kita baca dan kita memahami kerana kita reti bahasa Inggeris. Kalau surat datang dalam bahasa Jepun, kita akan cari penterjemah untuk tolong terjemahkan apa makna surat ini. Demikian juga kalau surat dalam bahasa Korea, dalam bahasa apa-apa dunia, maka kita tak erti membaca dan kita akan berusaha mencari orang yang boleh memahamkan kita apa yang tulis dalam surat tersebut. Maka surat yang Allah hantar pada kita ialah Al-Quran Karim. Maka bila kita baca, kita mesti memahami apakah yang Allah Ta'ala nyatakan. Walaupun Quran ni hebat, melihat Quran dapat pahala, melihat hadis tak dapat pahala, melihat Quran dapat pahala, membaca Quran mendapat pahala, beramal dengan Quran juga mendapat pahala. Maka kerana itu, Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran juga untuk difahami, Quran juga untuk diamal, dan Quran juga untuk dipanduan dalam hidup kita. Untuk penutup,
Saya ingin metik satu peristiwa yang berlaku pada Moshe Dayan, bekas Perdana Menteri Israel, di mana suatu hari beliau mendedahkan strategi Israel, strategi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam di Palestin, mengambil tanah-tanah mereka dan memusnahkan kediaman-kediaman mereka. Perkara ini ialah perkara yang sangat sulit, strategi yang sangat sulit dibentang pada Perdana Menteri Israel supaya dia tahu hala tuju kerajaan Israel ke atas umat Islam di Palestin. Sayangnya, beliau dengan berani mendedahkan strategi tersebut kepada umum. Setelah beliau mendedahkan strategi ini, beliau ditegur oleh pegawai kanannya. Kenapa tuan dedahkan strategi kita? Nanti umat Islam akan bersiap sedia dan membuat persiapan bagi menghalang strategi kita. Apa jawab Moshe Dayan? Kamu jangan bimbang dengan Islam, kerana orang Islam ialah orang yang malah membaca. Kalau mereka baca, mereka tak faham apa yang mereka baca. Kalau mereka faham, mereka tak buat apa yang mereka faham. Dan kalau mereka buat sekalipun, dia tidak akan bersungguh-sungguh dengan apa yang difahami tersebut. Ini suatu cabaran kata-kata yang memerlukan komitmen kita umat Islam. Marilah sama-sama kita berusaha menjadi seorang mukmin, bukan hanya sebagai seorang Muslim. Jadilah orang mukmin, kerana orang mukmin dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak ada suatu ayat Quran yang Allah jamin orang Islam masuk syurga. Ya Allah jamin ialah orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Allah tak kata qad aflahal muslimun, berjaya orang Islam. Ya Allah jamin ialah orang mukmin. Maka marilah kita menjadi orang mukmin, orang yang beriman, yang ucap, yang beramal, yang yakin. Maka keyakinan itulah yang menjala dalam kehidupan kita. Wa qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Maksudnya, datanglah seorang badui bertanya kepadamu ya Muhammad dan mendakwa dia seorang muslim, seorang mukmin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kamu belum mukmin, kamu baru Islam, kerana iman itu belum menyerap ke dalam hati kamu. Mudah-mudahan iman menyerap dalam hati kita, lalu kita bina Islam dalam keluarga kita, dalam maskat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita seharian dan kehidupan kita dunia dan kehidupan kita di akhirat. Wallahu a'lam, aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim, wa lakum wassalam, wa li ulil muslimat wal mu'minin man ahya'a min amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma badu faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'alamu anna Allah amarkum bi amrin azim, amarkum bi salati wa taslim ala nabi al-karim. Wa qala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sidang jemaah dirahmati Allah, marilah kita bertakwa pada Allah dan banyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nabi kita tak kenal siapa Tuhan kita. Tanpa nabi kita tak tahu apa tujuan hidup kita. Tanpa nabi kita tak tahu hal haram, dosa, pahala. Tanpa nabi kita tidak akan tahu adanya alam lain selepas alam dunia. Tanpa nabi tidak ada siapa yang boleh menolong kita pada hari yang tidak ada manfaat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka kerana itu, selawat pada Nabi SAW ialah dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada suatu ayat Quran yang Allah Taala sebut dia buat dulu baru dia suruh orang lain buat, melainkan selawat. Tidak ada suatu ayat Quran yang Allah Ta'ala beritahu dia dan para malaikat buat dahulu, laksanakan, baru dia suruh orang lain, melainkan ayat ini. Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Barulah datang ayat ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, selawat dan salam kepada baginda SAW. Ya, maka kerana itu besar makna selawat, bukan main-main, bukan ringan, bukan barang murahan, bukan yang boleh kita buat, hingga tidak sah khutbah tanpa selawat, tidak sah sembahyang tanpa selawat,
Tidak sah amal, doa tidak akan diangkat oleh Allah tanpa selawat dan tanpa dimulakan dengan selawat. Maka kan itu selawat pada Nabi SAW ialah satu perkara yang besar. Maka marilah kita banyakkan ucapan selawat dan salam kepada baginda SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam tawbarak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidun majid. Waradallahu minal khufa'ir rasyidin wa an baqiyatu sahabati ajma'in wa nitabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'anna ba'ahum ya akramal akramin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهد بالتوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدلية مهمولية سري بلوك باقين دين بتاعكم السلطان بالله رياض الدين المصطفى بلا شاه ابن مخوم سلطان حجي أما شاه المستعين بالله وكذلك كبهدلية مهمولية سري بلوك باقين دين رجب منصور أقوم Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Bintal Al-Mahrum At-Tawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj Allahumma jalbalna Malizia Aminah Mutmainna Sakha'an Nurkha'a Dara Adil Wa Imanin Wa Amni Wa Aman Wasai Biladil Muslimin Barahmatika Ya Marrahmin Allahumma izal Islam Al-Muslimin Wadamir Adaka Ada Ad-Din Wansur Man Nasar Ad-Din Wakhzul Man Khazal Al-Muslimin Wa Adi Kalimatika La Yawmiddin Allahumma inna na'uz Bikan Al-Barasi Wal-Jununi Wal-Juzam Wasil Asqam Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah kami hamba-hambamu yang ta'an melaksanakan kewajipan sembahyang, membayar zakat dan melaksanakan kewajipan kami ya Allah dalam kehidupan seharian kami dan melakukan amal ibadah mendekatkan diri padamu ya Allah dan setiap waktu dan ketika ya Allah ya Tuhan kami permudahkanlah segala urusan-urusan kami dan jadikanlah pungutan zakat Majlis Agama Islam dan Persekutuan PPZ Mawib ini dan melaksanakan segala tanggungjawab harta benda yang dan ibadah wakaf dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhan kami berkatilah majlis kami dan terimakanlah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqin imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ibnallah ya'mul bi'l wal ihsan wa ita'il qurba وَإِنَّ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يُعْطِيكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ